Kalau kebeli pakai lauk. Kalau nggak kebeli nasi sama garam aja. Sama garam setiap aja. Hari. Tiap hari. Oh, jadi ini uangnya buat berobat Aki juga. Buat berobat Aki juga. Buat makan juga, iya. Buat beli beras juga. Iya. Terus pakai beras saja, nggak pakai lauk? Enggak. Beli garam, kalau garam kan sekarang di warung-warung gitu mahal, 3.000. Iya, garam mah nggak bisa minggu. Maksudnya makan nasi pakai garam? Iya. Hah? Iya, pakai garam aja. Nggak pakai lauk? Enggak, nggak pakai kalau kebeli. Kalau kebeli pakai lauk. Kalau nggak kebeli nasi sama garam aja. Sama garam setiap aja. Hari. Tiap hari. Jadi kalau habis jualan, ya, untungnya beli beras, makannya pakai garam. Oh, iya. Enggak, kalau itu sih beli ikan apa. Kalau ada uangnya beli. Kalau ada uangnya. Kan ikan teri juga sekarang mahal yang bagus. Mahal ya. Jadi nenek mampunya pakai garam gitu. Iya. Tapi tadi ada yang nawarin baju kan, Mak? Itu orang Subang. Nah, terus dari sana dari Subang tuh mau ke rumah anaknya. Dia punya perhiasan diambil tuh semua katanya. Sama dia, sama anak-anaknya. Oh, lalu dia tuh diusir, ditajong cenah gitu. Terus? Diusir, nggak boleh datang lagi ke situ. Dia mapai-mapai jalan dari kemarin. Nggak makan, lapar, pengen minum, gitu. Ceng teh imam mate jauh kan, mau deket mah dibawa ke imam-emak, ceng teh gitu. Mau jual itu baju, kalau mau jual baju sih enggak. Terus nenek beli bajunya? Enggak. Terus? Dikasih aja uang tuh kalau mau makan, kalau mau minum pergi ke situ, katanya. Nggak tahu tuh. Nenek kasih uang? Iya, 10.000. Emang punya uang nenek? Iya, ladang kan tadi ada yang beli gitu. Tadi ada yang beli berapa? Berapa? 20, ambil ini satu, ambil ini satu gitu. Tadi 20.000, punya uang 20.000, nenek kasih 10.000. Berarti tinggal 10.000 sekarang. Tinggal 10.000, iya. Kenapa dikasih? Kan nenek perlu dia uang. Dia juga kasihan, belum makan dari kemarin katanya.